Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya Mas Nuk. Ya, pagi ini maaf saya belum mandi ini, jujur saya belum mandi. Sebentar lagi saya mandi karena ada tamu dari Semarang yang mau terlibat di Maltes. Saya hanya mau sekedar sharing sedikit saja tips bagi pemula yang belajar hipnotis. Banyak yang kesulitan atau banyak juga sudah mahir begitu. Untuk khusus yang masih kesulitan ini, kendala utamanya adalah satu, percaya diri. Untuk seorang penghipnotis wajib hukumnya percaya diri. Tanpa percaya diri Anda susah menghipnotis orang. Logikanya bagaimana orang mau percaya dengan Anda sedangkan Anda sendiri menampakkan bahasa tubuh, bahasa verbal yang ditangkap bahwa ada seseorang ini Anda tidak bisa begitu. Ya, satu kuncinya adalah percaya diri. Tentang percaya diri ini harus banyak dilatih ya. Caranya adalah dengan pahami teorinya. Yang kedua, banyak praktek. Kalau Anda praktek menghipnotis misalkan 5 orang, kemudian 1 orang gagal, itu wajar ya. Saya pun pernah mengalaminya. Dan dilatih terus. Ketika Anda berlatih terus, otomatis Anda mengerti. Ibaratnya insting Anda kuat. Kemudian Anda kemampuannya terasah, menjadi terampil. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak kurang lama Anda akan menjadi mahir ya. Anda mampu menghipnotis siapapun. Kuncinya adalah percaya diri. Yang kedua, pemahaman. Pahami apa itu hipnotis, bagaimana berkomunikasi dengan orang ya. Dilatih terus, jangan bosan. Itu aja dulu dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam hipnotis dari saya Mas Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.